Sebelum kalian melanjutkan menonton video ini, jangan lupa di like dulu ya, dan juga di subscribe. Dan bagi kalian yang belum mengaktifkan notifikasi, aktifkan dulu ya kan. Terima kasih. Oke semuanya, kembali lagi bersama Riku dan di sini ya. Oke, kita sebelum itu pembukaan dulu ya. Selamat datang di Riku dan anjay. Oke, Riku dan pada hari ini bakal mainin lagi gitu ya, DYOM ya kan, sesuai request-request kalian. Bang banyak sekali. Dan by the way, gue kemarin kan ngobatin suara gue yang aneh itu kan, dan sekarang malah makin parah. Jadi gua, suara gue ya begini aja kata dokternya ya. Jadi kawan-kawan, jadi semuanya mohon maaf sekali ya, suara gue jadi begini saja nanti ya. Oke, jadi kita bakal hari ini langsung saja bakal mainkan DYOM-nya. Ini apa nih judulnya? Kita lihat loat dulu ya kan. Tulang ucok patah. Waduh, ada part 1, part 2, part 3. Waduh, berarti ini ada 3 kali patah nih per tulang ucoknya ya. Mampus loh. Oke, jadi kita lihat saja ya. Langsung kita play saja misinya bagaimana sih ya. Ucok patah tulang itu gara-gara apa? Gara-gara kepentok. Enggak tahu. Pada suatu hari, enaknya ngapain ya? Waduh, kata ucok gitu ya. Ngapain cok? Bingung nih ucok nih mau ngapain gitu kan. Apa, tanya Pak Ijo aja ya. Betul. Langsung saja tanya ke Pak Ijo nih. Nah, tapi nanti dikira ngutang. Betul juga. Ke rumah Pak Ijo aja lah. Waduh, sujun itu Pak Ijo kalau ngira si ucok ngutang ya kan. Gak boleh sujun kayak gitu ya kan. Oke, kita langsung saja ke rumah Pak Ijo di sini ya. Sebelum kalian melanjutkan penonton video ini, langsung saja di like dulu ya kan. Bagi kalian yang belum like, jangan juga di subscribe di bawah sini nih. Langsung saja diklik ya tombol merahnya, dan juga like-nya sampai berwarna biru. Mantap. Pak Ijo. Oh, Pak Ijo. Apa lu kesini? Mau utang lu? Betul gitu ucoknya. Enggak, gue sini mau nanya nih. Nanya apa toh, kata Pak Ijo ya. Apa? Jadi gini, gue bosen gak ada kerjaan di rumah, mending kita jalan-jalan. Oke, tapi kamu yang nyetir ya. Oke sip. Oke, untung ucok gak disuruh traktir nih ya kan. Naikin mobil, tonjok Pak Ijo biar tidak mau naik. Oh, oke, okay. Jadi giliran ucok nih balas dendam ya. Dibilang utang tadi kan kita ngajak jalan-jalan ya kan. Woi, woi, mampus lu Pak Ijo, kita tampar untuk kali. Jadi kita jalan-jalan kemana cok, katanya ya kan. Ini udah gak punya duit, jalan-jalan. Oke, kita lihat saja nih dia mau kemana di sini ya. Kita memenial satos, mau kemana? Ke taman gimana? Kayaknya mantap, ke Bukit Cinta ternyata. Mereka mau ke taman dan di bukit, namanya Bukit Cinta di sana ya. Oke, langsung saja kita ke sana ya. Mantap sekali. Dan by the way, suara gue lagi lebih lucu ini ya. Padahal gue ini garang gitu kan, aslinya Mama Rikuden ini. Tapi ya mau gimana lagi, suara gue kayak gini ya kan. Kebanyakan makan es. Minum es, maksud saya makan es. Tapi makan es itu bisa ya kan, kalau kalian ngunyah es batu itu makan es namanya ya. Ayo, di sini mantap sekali. Ini padat sekali jalannya. Oke, ini ngomong-ngomong nih jauh banget dah ya. Mereka ini ke bukit segala. Abis bensin baru tau rasa mereka ini. Yang kan gak punya duit dua-duanya. Gitu kan, ucok mau ngutang. Tadi kan terkenal ngutang ya si ucok ini. Ya, kalian tau lah ya. Udah ngutang gak bayar dia ya. Gak boleh gitu ya. Gian. Oke, kita bakal naik lewat sini nih. Oke, ini kayaknya mantap sini ya. Ini wisatanya, soalnya di sini hutan ya kan, biar kita bisa menghirup udara segar di sini ya. Ya, ketabrak. Ampun. Waduh, untung aja bisa ngecek ya. Jadi kita anti polisi gitu kan, biar manyos gitu kan, biar jos gandos kratos. Aduh, pada kratos di sini kan. Oke, di sini dia, ini dia. Tamannya bagus banget di sini, boy. Oke, turun dari mobil lalu ke sini, boy. Oke, kita ke sana, boy. Di mana nih kita jalan-jalannya nih? Waduh, di sini mantap sekali ya, kawan. Kita ke sini ngapain, cok? Waduh, bener juga ya, boy. Ngapain kita? Kita ke sini nongkrong gitu aja, malah nanya. Iya, jangan galak-galak, masih cepet tua. Iya, salah lu nanya terus, malah salahin saya. Iya, gue salah lah. Terus kita nongkrong di mana nih? Wih, di sini ada jam gadang tuh, samperin lah. Waduh, ada jam apa tuh ya? Malah ditinggalin, jir lu. Waduh, iya Pak Ijonya malah ditinggalin ucok, bodoh ah ya kan. Bodoh amat gitu kan, kita tinggal. Oke, di sini kita, waduh mana jamnya coy. Oke, kita kesini dulu dah ya kan, kita lihat. Wih, tinggi amat nih jam gadangnya. Oke, itu Pak Ijonya udah ngampirin ya. Mana nih jamnya nih? Iya tinggi banget anjay. Waduh, iya cok, tinggi. Waduh, ini mungkin
gitu ekstrim ada ya. Pulang yuk Jo, udah malam. Waduh, udah malam, malam aja nih ya kan, baru juga nunjuk jam. Ya udah yuk, oke, ini mungkin di GTA Extreme ada jamnya ya. Di sini nggak ada nih, mungkin kita anggap itu aja deh ya. Tuh, tuh gue yang itu jadi anunya ya, mobilnya. Oke, kita pakai mobil yang tadi aja atau gimana nih? Mobil yang tadi mana nih? Oke, ini mobil yang tadi ya. Mobil yang tadi, ah betul, betul, betul. Kok pirasatku nggak enak ya? Kata Ucok ya kan sambil berbisik gitu kan. Oke, ini kayaknya nggak enak nih. Pak Ijo, ya ilah et bu. Pak Ijo masih nunjuk jam aja di sini, boy. Waduh, hey, Pak Ijo, kampret lo ya, nggak mau ikut ya, nggak mau pulang dia, betah banget di sini gitu kan. Oke, kita langsung saja ke sini ya, kawan. Oke, kita boy, berangkat boy. Eh, Pak Ijo. Oke, mobil karatan aja. Naik, kocak. Masuk, masuk. Ya, dia mungkin pakai Grab ya, mesen sendiri gitu kan. Oke, mantap. Pirsat apa, Cok? Pirsat apa katanya nih? Nggak ada apa-apa kok. Ya, oke. Kok lu tahu katanya ya kan? Gue sakti, Widi. Kan Ucok tadi cuma berbisik gitu ya, boy. Oke, sakti dari mana lu duduk dekat gue? Agak minggir sono. Aduh. Hehehe, katanya ya kan. Target harus disiapkan senjata dan armor kalau enggak misi lu gagal. Kalau modar. Oh yaudah kita harus cheat darah katanya kan tadi apa ya? Oke, dan senjata LXGIWYL. Oke, kita disuruh siapkan senjata ya kan. Yaudah, jadi kita udah cheat tadi ya kan. Hesoyen sama LXGIWYL. Wah, ini udah siap nih. Udah siap nih boy. Ini ya kan, ada apa nih memang. Semoga nggak gagal ini misinya ya. Jadi kita mau ngeliat gitu loh. Senjata, senjata dong. Darah Ucok nih kayak gimana? Darah Ucok, Ucok ini patah tulang gara-gara apa gitu loh. Masih belum patah tulang ini ya kan. Masih nyitir-nyitir doang gitu kan. Oke. Oke, kita sudah sampai di sini ya kawan-kawan semuanya. Oke boy, kita sini terang-terang-terang. Ding-ding-tang, ding-ding-ding-ding-ding-tang. Dimana nih kita harus. Oke, kita ke bawah jembatan sini ya. Salah jalan ternyata kita ya. Aduh, jalan sini bisa nih, muat nih, muat. Oke, muat ya. Oke, kita dari jalan sini deh ya. Soalnya kita tadi harusnya lewat sini nih. Nah, kan jadi kita kali lagi. Buset dah. Maaf, pagarnya rusak. Oke, jadi kita ke sini ya kan. Oke. Waduh, ada preman nih, Cok. Gimana nih? Waduh, ada preman jaga. Aduh, di kampung Ucok lagi. Kita samperin aja. Waduh, si Ucok kan barar gitu kan. Tapi apa, Pak Ijo? Kan ada Ucok gitu kan, santai gitu kan. Udah, diem aja lu, jangan bikin gua darah tinggi lah. Waduh, si Ucok kan marah-marah gini terus pantas sih. Samperin preman dengan jalan. Kalau lambat jalannya, kamu akan diserang preman. Oke, langsung gasken. Sini lu. Wih, diserang lagi. Kalau kesini, bayar dulu. Kata premannya, mampus dah, mampus. Ini jalan umum, setan, masa lewat bayar. Oke, ayo kita bertarung. Waduh, wah. Hayu, waduh, wah. Si Ucok nantang lagi ya kan. Tapi Mama Rikuden sini mengatasi. Satu lawan satu dong woi. Satu lawan satu dong ya kan. Ya udah deh, satu lawan empat. Tapi gue pakai senjata. Iya. Oke, wih. Lari dulu woi. Lari Cok, bisa lari gak? Wah, buset deh. Ini loh. Di. Dia bawa samurai boy. Ini sekali bacok mati kita boy. Di. Dikit lagi, papa polisi, tolong. Wih, gak usah minta tolong. Sini lo, kampret. Mati semua gitu kan. Ampun tuh, ampun. Waduh, ampun kan. Rasain tuh, makanya jangan jadi preman. Iya, kagak jadi preman lagi, sumpah dah. Wah, ada jagoannya nyasar tuh. Rasakan nanti kau Cok. Bersambung. Wow, ini bosnya napaknya nih ya. Mainkan part 2-nya. Oke, bersambung ini ya. Berarti ini kita stop sampai di sini saja. Sini mungkin sudah cukup lama ya. Makasih telah download DM-nya. Bye. Oke, mantap. Jadi ini sekian dulu ya sampai sini saja. Oh iya, ingin tahu kelanjutannya tolong Ucok part 2 bagian kira-kira, tunggu part 2-nya, boy. Oke, part 2-nya udah gua download tadi ya. Maaf ya jika DM-nya ada kesalahan dan tidak ada tanda-tanda tolong Ucok patah, tapi di part 2. Oh, di part 2 ya ada patahnya ternyata. Jadi ini cuman jalan ceritanya doang masih ya, masih belum ke inti ceritanya yaitu patah tulang. Gua kira tadi part 1 udah patah ya kan. Oke, jadi kita bakal lanjutin lagi besok ya part 2-nya untuk semuanya. Oke boy, jadi kita akhiri saja videonya pada hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan pantengin terus channelnya rikyrahman dan bersama Rikuden di sini. Sampai jumpa, jangan lupa like, share dan juga subscribe di channel ini. Sampai jumpa, salam Rikuden. Thank you.